warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, akan Tete, Mas Mas, kemudian Mbak Mbak juga ya. Malam ini kita akan melakukan kegiatan Asmi Empat Talk yang pertama antara Asosiasi CEO Mastermind Indonesia dengan Universitas Pajajaran dalam hal ini hostnya adalah Graduate School malam ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat inspiratif nanti yang pertama adalah <tuh> Kang Kemal dan yang kedua adalah Profesor Setiawan untuk tidak memperpanjang waktu perkenalkan saya Sari Mejana hari ini saya akan menjadi moderator untuk acara ini jadi yang pertama nanti Kang Kemal akan menyampaikan materinya tentang modal menjadi entrepreneur kemudian dilanjutkan nanti oleh Profesor Setiawan dengan materinya adalah corporate wellness program. Jadi nanti pertama Kang Kemal menyampaikan presentasinya bisa sekitar 30 menit, kemudian tanya jawab. Selanjutnya baru nanti adalah Prof Setiawan. Enggak, untuk berikutnya silakan Kang Kemal untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua kawan-kawan, teman-teman um, Kakak teteh uh, Bapak, ibu sekalian Dimanapun berada Jujur hari ini saya uh, Cukup grogi dan tegang Karena Saya berhadapan langsung dengan um, Dosen saya Di fakultas saya Di Uh, dulu waktu saya mengemban ilmu di uh, almamater saya yang tercinta di Universitas Jatilangor eh uh, tidak terasa waktu uh, cepat sekali berlalu banyak sekali kenangan-kenangan yang uh, tidak bisa saya lupakan dari pelajaran berharga saya mengemban uh, ilmu di sana uh, malam hari ini saya Uh, sebagai alumni uh, Unpad dan juga sebagai uh, anggota dari Asosiasi CEO Muslim Indonesia uh, ingin mencoba berbagi berbagi cerita berbagi uh, manfaat uh, kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat, dan kita bisa mendapatkan uh, uh, hikmah dari um, apa yang saya coba sampaikan. Saya minta tolong kepada uh, moderator dan operator untuk membantu menampilkan slide uh, dari saya. Saya coba uh, menamakan paparan saya ini uh, dengan. Uh, judul yang cukup sederhana yaitu modal menjadi entrepreneur next slide silakan uh, slide selanjutnya punten kang operator saya um, nama lengkap saya Muhammad Kemalugroho saya dulu um, Uh, jatuh cinta dengan jurusan teknologi industri pangan karena saya suka uh, pelajaran kimia murni uh, waktu saya mengemban uh, bela sebagai pelajar di bangku SMA dan saya juga suka makan dan minum jadi apa nih yang cocok nih oh mungkin saya ambil jurusan ini aja nih gitu ya gitu nanti kerjanya makan dan minum terus mungkin ya itulah pikiran saya waktu saya masih Lulus SMA uh, waktu cepat berlalu, ada satu mata kuliah yang sampai saat ini saya masih uh, suka banget, gitu ya, suka jatuh cinta banget. Itu judulnya "Pangan Fungsional". Dari situ, saya coba um, uh, mewujudkan mimpi saya dengan ilmu pangan fungsional itu di uh, PT Fruiters Indonesia Perkasa, gitu, bergerak di bidang. Uh, makanan dan minuman uh, mungkin lebih kepada manufaktur ya gitu saat ini seperti itu dan juga saya um, ternyata suka cerita tentang bisnis belajar tentang bisnis dari teman-teman semua baik itu yang sudah skalanya besar ataupun yang masih baru karena kan berbeda industri berbeda uh, jenis bisnis juga berbeda juga kan manfaat yang bisa kita pelajari jadi saling belajar tapi kalau uh, di bidang makanan minuman terus kayaknya terlalu terkungkung Akhirnya saya coba uh, belajar dengan uh, kontribusi langsung Dengan bendera yang kedua yaitu PT Barma Asia Metroks. Mungkin ini lebih, lebih lincah ya bergerak, uh, bergeraknya gitu Nggak harus di makanan dan minuman gitu Karena saya punya kesukaan terhadap uh, dunia bisnis kira-kira seperti itu Next slide, silakan. Nah, saya langsung coba um, membahas tentang pain point. Gitu. Kenapa kok tiba-tiba dari modal menjadi entrepreneur, terus langsung ke pain point, gitu kan? Sebenarnya menjadi entrepreneur itu seperti kita uh, sederhanakan seperti kita belajar menjadi seorang teman kita ingin menjadi teman yang seperti apa teman yang baik teman yang buruk atau teman yang sangat baik gitu ya tapi eh, kesimpulan saya itu lahir dari eh, bagaimana saya coba memaksimalkan kemampuan saya dalam berjejari atau dalam networking gitu ternyata eh, saya ini terlalu lama berada di dalam gua gitu kan taunya operation aja Kan, lah, ya, bangun tidur, uh, dia lihat bisnis as usual, tidur lagi gitu-gitu aja. Hampir nggak punya teman. Kalau ngobrol sama uh, anak buah, mungkin seneng gitu, kan? Wah, saya ngobrol nih sama manusia, gitu kan, lah, ya, gitu kan. Tapi kan, kayaknya beda deh frekuensinya gitu. Akhirnya, saya pikir, kayak saya salah nih, mindset saya, saya coba membuka diri saya deh, gitu kan, lah, ya." Nah, begitu saya terjun, ternyata... Um, ada hal-hal yang menjadi pain point gitu. Yang pertama, itu adalah limited network gitu. Jadi, seorang pemilik uh, bisnis ini atau CEO itu mungkin uh, punya kesulitan, ya kan? Untuk memperluas jaringan bisnis mereka sehingga mereka melewatkan peluang-peluang berharga untuk mereka bisa berkolaborasi dengan um, pemilik uh, bisnis yang lain gitu ya. Atau mereka kehilangan kesempatan untuk bisa berkembang. Gitu. Itu yang saya uh, simpulkan. Oh, ternyata selama ini ini gitu loh. Masalah pertama saya gitu kan ya. Like, pain point saya. Yang kedua, saya terlalu asik bisnis itu ternyata saya salah. Saya tuh butuh mentorship gitu loh. Saya tuh butuh dibimbing gitu loh. Tuh ibaratnya kalau saya belajar Main golf lah, atau saya belajar main apa ya, belajar um, berenang gitu ya. Kalau saya nggak punya gurunya gitu, kalau saya nggak ada teman yang ngajarin ya, saya nggak bisa mahir berenangnya kira-kira gitu sehingga saya uh, menilai banyak pemilik bisnis itu menghadapi tantangan tanpa akses kepada mentor yang berpengalaman yang dapat memberikan panduan dan wawasan gitu. Itu bagi saya ya. Uh, selaku entrepreneur atau selaku business owner itu penting banget gitu loh. Karena bisnis itu seperti kita sekolah masuk TK, SD, SMP, itu naik kelas itu levelnya naik, kesulitan, tantangan dan apa namanya? cobaannya juga berbeda terus sampai akhirnya dia mungkin levelnya makin tinggi, makin besar juga gitu loh. Nah, kalau misalkan kita tidak menemukan mentor yang bisa coba membantu kita ngajarin kita itu salah loh makan makan tuh cuci tangan dulu misalkan gitu kan ya ya kita akan kebentur-kebentur uh, terus gitu kan ya. banyak gagalnya nah poin ketiga adalah terisolasi gitu loh kok kayaknya uh, begini terus gitu loh kok kayak nggak berkembang gitu loh jadi ternyata saya merasa dalam menjalankan bisnis itu Terasa perjuangannya itu kayak kok sendirian aja, menyebabkan perasaan kesepian dan kurangnya komunitas yang mendukung. Circle, kalau bahasa Gen Z sekarang atau geng atau teman-teman, itu penting banget loh, karena itu support system terdekat ya, nggak nggak berbayar lagi gitu karena ya. Tapi itu menentukan uh, kesuksesan kita gitu loh. Jadi, ada yang bilang kalau ingin harum ya. Bertemanlah dengan tukang parfum, itu benar gitu. Kalau ingin apa namanya um, cak, cantik, cakep, bertemanlah dengan uh, penjual skincare itu benar gitu. Karena dia uh, paham gitu. Nah, dari situ saya belajar membuka diri, belajar kenalan. Oh, gini loh menjadi teman yang baik, begini loh cara kenalan. Halo, nama saya ini gitu kan, lah ya. Kadang Uh, bisa juga dicap sebagai teman yang uh, buruk gitu saat lo kok dia baik sama saya ya, ada apa nih? Oh, dia mau prospekin saya, misalkan gitu kan? Lah ya. ah, enggak, ah, dia uh, tidak, uh, tidak, uh, tidak baik. Ah, dia ada azas manfaatnya, misalkan seperti itu. Lanjut ke main point nomor keempat karena sudah terisolasi, network juga terbatas, nggak ada mentorship, akhirnya stagnan, stagnan growth gitu. Jadi pertumbuhan bisnisnya segitu-gitu aja. Omset sebulan misalnya 10 juta, bulan kedua 10 juta, naik 15 juta, bulan selanjutnya 10, 10 juta lagi. Kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya eh, salah deh. Jadi ternyata beberapa bisnis itu mengalami pertumbuhan yang stagnan karena kurangnya strategi inovatif dan Uh, pandangan yang segar bisnis itu berubah loh landscape pasar berubah loh kebutuhan berubah loh kemarin ada covid sekarang covid nggak ada kemarin ukraina sama rusia baik-baik aja sekarang tiba-tiba perang dan tiba-tiba uh, beberapa negara itu mulai membatasi uh, ekspor uh, uh, komoditas makanan gitu kan kan berpengaruh juga terhadap uh, kita sebagai pelaku usaha kecil dan menengah gitu kira-kira ya nah yang terakhir adalah udah pertumbuhannya stagnan terisolasi temannya itu itu terus gitu kan ya dan gak ada mentor otomatis skill kita skill gap jadi ya kemampuan kita ya nggak bertumbuh gitu-gitu aja gitu mungkin kita jago closing terhadap uh, customer baru untuk first time buyer tapi cuma di segmen itu itu terus itu yang menjadi masalah jadi pemilik bisnis ini seringkali kekurangan keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses seperti pemasaran. Pemasaran lu jago nih, jago jualan dia. Ternyata keuangan, keuangannya dia buruk gitu kan. Katakanlah keuangan lu dijago juga deh. Ternyata pemah pemahaman hukumnya buruk. Alhasil dia kejeblos. Entah itu ditipu, ditipu partner, ditipu customer atau ditipu sama karyawan dia sendiri gitu kan lah ya. Ceritanya macam-macam. Nah, ini menjadi uh, pain point bagi saya pribadi dalam perjalanan uh, uh, apa, uh, sejarah saya di dunia bisnis. Oleh karena itu, minta tolong kepada uh, Akang Operator untuk next slide. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini gain-nya. Oleh karena itu, kita perlu Uh, expanded network gitu kan. Kita perlu um, apa namanya um, memperluas uh, network kita. Kita juga perlu mencari mentorship, supportive community gitu ya, kan, yang positif gitu kan. Jangan yang ngeluh terus. Kayaknya circle kita salah deh, kok dia ngeluh terus ya. Gitu kan. Dan kita perlu yang bisa membuat skill kita juga bertumbuh. Misalkan kita jago jualan kita kurang jago nih sama keuangannya kita berteman aja sama teman-teman kita yang keuangannya jago gitu kan. atau misalkan kita nggak jago pajak kita teman-temenan aja sama teman kita yang jago pajak gitu kan biar kita bisa belajar belajar dari teman lebih enak loh daripada belajar dari eh, apa namanya praktisi ahli dan berbayar gitu kan kadang-kadang <laughs> yang berbayar ini agak-agak eh, eh, takut rugi kita gitu kan wah udah bayar kok begini gitu kan tapi kalau sama teman yang baik mungkin bisa gratis dibimbingnya juga enak gitu kan lah ya kira-kira seperti itu dan kemudian kalau kita sudah mendapatkan mentorship supportive community kita juga dapat gitu kan ya positif gitu kan lah ya e, network kita juga bertumbuh wah halo teman dari mana wah saya dari Bali saya dari mana saya dari mana jadi kita mau ekspansi juga enak kan eh saya mau buka cabang dong di Bali gimana ya caranya oh begini 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 akhirnya bisnis kita juga growth, karena bisnis kita growth, kita juga bisa melihat visibility kita. Kita seolah-olah naik ke dalam gedung. Ke lantai 5. Wah, visibility kita segini. Tapi begitu kita udah di lantai 50, kita udah ngelihatnya jauh ke depan gitu kan lah ya, gitu. Itu sangat berpengaruh terhadap uh, visi kita sebagai entrepreneur tuh mau mau bagaimana gitu loh ya. Nah, dan ini akan menentukan personal growth kita. Secara pribadi, personal kita kita juga bertumbuh. Dan ini biasanya melahirkan inovasi-inovasi baru. Nah, ini gen yang menurut saya ini um, jawaban dari pen yang tadi saya saya coba paparkan. Nah, nextnya. Hmm, nah, dari sini saya bisa menilai bahwa uh, apa yang coba Mas Doni selaku ketua umum ACMI itu menyampaikan begini loh Kemal, kita tuh mau sama-sama belajar, learn gitu kan ya kan? Karena belajar itu nggak ada nggak ada akhirnya terus saja, ya kan? Supaya kita bisa eh, terkoneksi dengan baik, karena kalau kita tidak belajar, kita main asal terkoneksi saja bisa jadi kita terkoneksi dengan orang-orang yang uh, punya uh, niat yang tidak belajar gitu. Lo niatnya tidak belajar, niatnya apa gitu kan? Apakah niatnya buruk? Apakah niatnya lebih buruk? Saya tidak tahu gitu kan. Jadi kita perlu ilmu dulu nih. Dalam uh, menurutku dalam dunia bisnis itu kita perlu belajar. Mungkin caranya beli buku atau dengerin podcast atau nonton YouTube channel atau Uh, ikut pelatihan banyak cara atau belajar dari teman tapi at the end kita perlu berjejaring kita perlu networking kita perlu terkoneksi gitu loh ya. supaya kita bisa tahu ada loh di luar sana orang yang punya niat buruk dan ada juga yang punya niat baik yuk kita uh, uh, apa ya menjadikan perisai ilmu ini supaya kita bisa memilah mana yang baik mana yang buruk seperti itu sedemikian sehingga kita setelah sudah cukup ilmu belajar dan terkoneksi wah alhamdulillah nih, alhamdulillah nih kita terkoneksi dengan teman-teman kita di luar sana di kota ini di kota itu kemudian kita bisa coba scale up scale up-nya bareng-bareng gitu ada satu teman saya dia punya prinsip sugih bareng gitu jadi ya kita kaya bareng-bareng gitu jangan cuma kaya saya kaya sendirian aja gitu kan lah ya itu um, kurang oke okay, gitu kan lah ya kurang kurang bergandeng tangan gitu nah setelah kita udah bisa coba skala bareng yuk kita coba bantu teman-teman kita mungkin di luar sana yang uh, sesuai dan uh, sesuai, uh, apa uh, sesuai dengan kemampuan kita aja nggak usah terlalu muluk-muluk coba kita bantu mungkin mereka cuma mau dibantu dikoneksikan dengan orang yang tepat gitu kan Pak ya atau didengerin ceritanya gitu kan sedemikian sehingga connect satu titik ke titik yang lain itu akhirnya jadi banyak titik dan akhirnya membentuk ekosistem yang sehat, ekosistem yang baik, ekosistem yang bisa memiliki value dan semangat untuk uh, kebaikan uh, sesama uh, entrepreneur, sesama business owner gitu loh. Business owner itu uh, sebenarnya sangat sederhana gitu, sangat sederhana. Dia sangat menjunjung tinggi arti dari uh, relasi gitu loh, ya kan? Karena dia sudah pernah merasakan bagaimana buruknya uh, diperlakukan uh, dengan tidak baik oleh relasinya, entah itu ditipu atau apa, kira-kira seperti itu. Next uh, slide, uh, Kang Operator punten next slide. Nah, akhirnya. Dari sekian uh, pain and gain yang saya pelajari dan value yang saya coba uh, pahami muncul satu quote dari Confucius. Uh, dibilangnya seperti ini. A man is great not because he hasn't failed. A man is great because failure hasn't stopped him. Jadi dari cerita teman-teman Uh, saya di Acmi gitu ya mereka udah pernah merasakan ditipu ditagih apa sama uh, pihak yang menagih pembayaran kepada dia ada yang kabur ada yang ngumpet ada yang men, me, 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 apa ya menerimanya me, uh, dengan lapang dada Iya saya lagi nggak mampu sekarang tapi saya mau ber, ber, apa, bertanggung jawab seperti itu ada banyak cerita gagalnya ada yang uh, invest apa berapa ratus juta hilang gitu kan ada yang partnernya kenapa wah macam-macam ya kan namanya juga uh, usaha kan pasti aja ada aja yang namanya gagal itu nggak uh, mungkin gitu ya tapi dari kegagalan-kegagalan itu tidak membuat uh, berhenti gitu loh tidak membuat uh, menyerah gitu loh. itu yang saya suka gitu loh dari uh, Uh, ekosistem ini gitu loh, malah bikin tambah semangat lagi. Ayo coba lagi gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui painnya, kita mengetahui gainnya gitu loh dan kita tahu, oh, value nya ini gitu loh ya? Kan, nah, uh, apakah itu cukup sebagai modal menjadi pengusaha? Ternyata dari sekian banyak cerita yang saya dengar kisah yang dibagikan oleh teman-teman saya suka menghubungkan dengan satu quote ini Punten akan operator slide selanjutnya silahkan nah dari Laura Tanner, dia bilang I can teach anyone how to do the work but I cannot teach work ethics and I cannot teach attitude nah ini penting sekali jadi ternyata bisnis itu adalah skill yang bisa dipelajari loh sama aja kayak berenang mungkin orang bisa nyontek tapi belum tentu yang nyontek itu um, berenangnya lebih bagus daripada yang dicontek ya kan dan masalah intinya itu adalah ada yang namanya work ethic atau etika kerja atau bisnis etik atau etika bisnis dan attitude. Attitude itu apa ya? Uh, perilaku mungkin ya atau uh, tata krama atau um, apa perilaku yang itu tuh sulit loh untuk diajarin gitu. Susah, susah banget gitu loh. Kita mungkin bisa terkesima dengan kisah kesuksesan seseorang, mobilnya mahal, wow pakai jet pribadi, tapi setelah kita menilai kok dia attitude-nya buruk ya? Wah itu tanda-tanda itu, gitu. Barusan aku makan bareng sama salah satu sahabatku di Surabaya. Jadi salah satu sahabatku ini berhubungan baik dengan uh, relasinya, ya kan, di beda kota. Relasinya ini sukses banget lah, wah, sukses banget, wah, ya kan. Saking suksesnya, pada saat dia lagi di atas, gitu, dihubungi susah, uh, ya kan. Pasti teman-teman semua udah pernah merasakan menjadi seperti dihubungin susah, uh, 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 late respon, ditelepon nggak bisa apa segala macam karena dia lagi di atas angin gitu kan. Tapi ingat hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Di saat dia lagi di bawah, tahun ini di bawah, dia coba uh, mendekati uh, sahabat saya ini. Oh, coba ajak meeting lah apa segala macam. Tapi ternyata sangat disayangkan hmm, penilaian sahabat saya terhadap orang ini aneh. Kok ini orang pada saat di atas. Merespon saya begitu ya. Pada saat dia lagi di bawah lagi butuh. Dia merespon saya berbeda ya. Kok dia begini sih. Nah. Pasti teman-teman pernah merasakan ya kan. Kok ada ya tipikal teman seperti ini gitu. Padahal dari skala bisnis dia sukses banget. Tetapi secara etika. Dan secara attitude. Dia buruk. Gitu loh. Waspadalah dengan orang-orang seperti ini. Gitu. Dan. Belajarlah menilai orang lain. Dari dua hal ini. Gitu. Nah. Menurut saya, uh, modal terpenting dari menjadi seorang entrepreneur bukan dari seberapa kayanya dia, seberapa suksesnya dia, risalahnya berapa, omsetnya berapa triliun, berapa ratus triliun, tapi kembali lagi kepada etika kerjanya dan nya. Banyak kok yang di-ghosting gitu kan. Nggak ketahuan ini, um, apa ya, uh, iya apa nggak nih, tiba-tiba dia ngilang aja. Eh, tentu jadi sama yang lain gitu kan nih apa bener cara etika bisnisnya seperti ini tapi kayaknya dia lebih matang daripada saya lebih ini kok gitu ya ya udah deh cukup tahu aja gitu kan tapi di dalam ekosistem bisnis yang kayak gitu tuh nggak bisa terbendung pasti ketahuan eh si Anu si Anu si Anu kayak gini. akhirnya ketahuan gitu kalau si Anu itu buruk gitu kan apa yang buruk mungkin attitude-nya buruk atau work ethic-nya buruk ya namanya juga kita sebagai manusia kan kadang kita um, uh, mungkin hilaf, atau apa ya nggak apa-apa ini jadi introspeksi uh, pribadi aja. Cuman, ini hal yang paling sulit, loh, untuk kita jaga. Gitu loh, ya. itu lebih sulit daripada kita menjaga customer kita. Gitu, nah, terakhir aku mau kasih uh, penutup uh, quotes uh, terakhir: uh, Punten akan operator, ya. Um, Kesimpulannya, ini buat teman-teman semua, pendengar, dan apa namanya audiens. Um, kita itu ada di titik sekarang, itu awalnya kita tuh sama-sama belajar merangkak, loh, sama-sama belajar berjalan jatuh, ya kan? Kita dulu dari kecil gitu, kan, mulai dari nol gitu. Loh. Bedanya, ya, lebih dulu aja, gitu kan? Oh, dia lebih dulu, ini, ini lebih dulu itu tapi jangan jangan meremehkan orang lain gitu loh karena kan kita dulunya sama-sama dari dari mulai kan dari nol kan gitu kan dan saat saya uh, coba kontemplasi ternyata uh, pelajaran penting dari modal menjadi seorang yang itu adalah jangan pernah eh uh, kan seseorang yang memiliki Uh, strong work ethic dan willingness to learn, gitu loh. Nah, kalau menurut saya, ini adalah modal yang paling besar untuk menjadi seorang uh, pengusaha. Kira-kira seperti itu uh, uh, lebih kurangnya, saya mohon maaf, uh, saya um, ingin menyampaikan sesuatu yang cukup mudah dipahami. Uh, dan sangat penting dari perjalanan saya uh, coba menimba ilmu di uh, komunitas satu dengan komunitas lain antara uh, pemilik bisnis satu dan yang lain dan menurut saya kesimpulannya di sini seperti itu pada akhirnya karakter uh, seorang uh, bisnismen ya kan attitude seorang bisnismen dan uh, Etikanya, bisnis etiknya, atau work etiknya, itu menentukan kesuksesan dia, gitu loh. Itu modal terbesarnya. Terima kasih uh, kepada operator dan moderator uh, Ibu Dekan uh, Hudaya. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Kilmar, Wah oh, sangat inspiratif, gitu ya. Terima kasih banyak Kang Kemal. Saya tutup ada dua hal tadi uh, yang disampaikan oleh Kang Kemal secara garis besar bahwa modal untuk menjadi seorang entrepreneur itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah attitude dan etika, yang kedua adalah positive thinking. Tadi ya, kalau ada yang ada circle toxic dan sebagainya ya anggap itu sebagai pacuan untuk naik kelas. Kemudian ada yang memblokir ya tadi disampaikan satu pintu tertutup barangkali seribu atau lebih dari seribu kesempatan terbuka itulah perlunya positif thinking terima kasih banyak kang Kemal sehat selalu semakin sukses dan barokah terima kasih untuk berikutnya ada ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup dengan kang Kemal closing statement barangkali kang Kemal silakan Um, terima kasih Ibu Dekan, Ibu Saripahudaya, Profesor Setiawan, dan teman-teman semuanya yang uh, sudah hadir menikmati dan melihat uh, acara ini. Uh, mas di atas di atas langit masih ada langit lagi gitu, di atas sana masih ada terus sampai nggak ada habisnya. Jadi menurut saya. Um, Uh, yuk, mari sama-sama kita apa namanya uh, uh, benahi lagi apa yang perlu kita benahi, kita luruskan lagi apa yang perlu kita luruskan dan sama-sama kita menjadi diri kita yang terbaik di esok hari. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ibu uh, Dekan atas kesempatannya dan bantuannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu hadirin sekalian, kita sudah selesai dengan sesi pertama, sesi Kang Kemal. Untuk selanjutnya tidak kalah menarik akan ada satu sesi lagi dari Profesor Setiawan yang akan men Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rasun. Waalaikumsalam. Mbak Damang, eh, terima kasih nih saya ingin sampaikan kepada Acmi terkhusus Kang Doni. Bagi Ketua Umum dan tentunya juga para anggota dari ASMI yang malam ini cukup banyak yang hadir, bahkan saya melihat dari unpatnya sedikit malah ya. Saya pikir tadinya di sesi Kang Kemal itu banyak mahasiswa yang akan datang untuk bisa mengambil manfaat, tapi ternyata betul prediksinya kalau malam itu sudah tidur. <guluh> kalau para pengusaha malam itu makin seger. Nah, tapi tidak apa-apa, karena ini akan kita e, siapkan e, post production-nya di YouTube, di pasar sarjana Unpad ya. Jadi, siapapun nanti akan masih bisa akses. Nah, kegiatan kita ini adalah kegiatan bersama antara Atsmi dengan Unpad. Jadi, kalau tadi kami mendapatkan sharing dari Atsmi melalui salah satu anggotanya yang juga menjadi kebanggaan Unpad. Jadi, kalau Kang Kemal ini, kakinya ada dua: satu di Atsmi dan satu ada di Unpad gitu. itu memang apa strateginya Mas Doni nih supaya betul-betul ikatan antara ACMI dan Unpad itu makin kuat. Caranya yaitu dicari orang yang memang kakinya ada di dua tempat gitu ya. Dan saya bolehlah mencoba sekarang merasakan bukan saja saya sebagai civitas Unpad tapi juga saya memposisikan diri sebagai seorang anggota ACMI ya. Karena saya akan berbicara satu hal yang ingin saya tawarkan ke teman-teman di Ajmi karena bicara tentang korporasi ataupun dunia usaha di mana dunia usaha itu tentu bisa berjalan karena ada orang-orang yang mendukung usaha tadi yaitu dalam bentuk sebagai karyawan ya. Saya pikir karyawan ini adalah aset atau kapital yang sangat luar biasa dari Maju mundurnya usaha yang dilakukan. Jadi, menurut saya, CEO jelas penting sekali. Ya, peran CEO itu sangat penting sekali, tapi saya pikir juga orang-orang yang ada di belakangnya, orang-orang yang mendukungnya, juga tidak kalah pentingnya. Jadi, ini adalah merupakan sukses bersama dari sebuah tim yang harus dibentuk pada korporasi tadi. Maka, saya menawarkan mudah-mudahan. Bisa menarik perhatian sejawat sekalian di ACMI ini untuk mencoba program ini, kalau belum. Tapi mudah-mudahan juga sudah ada yang melakukan, dan bahkan kesempatan malam ini saya ingin mendengar juga nih. Mari kita saling sharing, barangkali ada yang sudah menerapkan yang namanya corporate wellness program. Nah, ini barangnya apa nih? Coba kita lihat ya. Mungkin kita bisa lihat dari paparan yang sudah saya buat untuk membantu kita mengikuti secara sistematis apa yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama selalu mengapa? Biasanya kan kita mulai dengan apa ya? Kalau saya bicaranya mengapa dulu gitu. Nah, mengapanya kita merasa cukup prihatin ya di Indonesia ini karena dari sisi kesehatan kita punya triple burden of disease namanya. Jadi, beban kesehatan yang sangat luar biasa karena kita dulu pada era tahun 90-an banyak kematian itu disebabkan oleh penyakit menular ya. Kemudian dengan berjalannya waktu pada pada kurun waktu yang cukup panjang penyakit tidak menular itu kemudian bahkan bisa mengalahkan penyakit menular dan ada lagi yang namanya re-emerging disease seperti halnya COVID gitu ya. Eh, ah, sorry, tuberkulosis itu masih ada. Dan ada penyakit yang baru, jadi bahkan bukan triple lagi berarti ada empat kelompok penyakit yang menjadi penyebab kematian ini. Nah kalau tadi di bisnis kita dengar Kang Kemal bicara dan juga yang menjadi apa ya sebagian besar diskusi yang muncul itu adalah di aspek attitude, di aspek ethics atau perilaku. Nah ternyata halnya nggak jauh berbeda ini. Di aspek kesehatan pun faktor penyebab kematian ini banyak kaitannya dengan perilaku. Yang pertama adalah di aspek aktivitas fisik ya. Bahwa semakin ke sini kelompok mager malas gerak itu bertambah. 26,1 persen itu data tahun 2013, tahun 2018 menjadi 30 sekian persen. Dan pada saat pandemi itu akan bertambah lagi kelompok yang semakin mager. Gitu. Kemudian yang berikutnya faktor yang juga mendukung kenapa terjadi pergeseran penyakit ini adalah rokok. Sekarang orang bicara merokok yang lebih aman itu dengan rokok elektronik. Tetapi sebenarnya itu sama-sama saja. Mempunyai resiko. Yang paling baik adalah ya tidak merokok gitu ya. Dan tidak bergaul dengan yang merokok sebetulnya. Tadi kan jangan ada toxic circle. Salah satu toxic circle adalah yang merokok dan yang mager. Nah ini juga harus diperhatikan dalam bisnis. Harapannya, Azmi menjadi pendorong perilaku yang sehat, di samping perilaku sehat dalam hal berbisnis, tetapi juga perilaku sehat memang untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, ada alkohol, tapi kalau Indonesia relatif, alkohol ini tidak sebesar masalahnya di negara lain. Nah, yang masih juga kurang adalah konsumsi buah dan sayur. Ini banyak sekali, apalagi di generasi sekarang, ya. Pola makannya itu sudah mengalami perubahan dibandingkan zaman kita dulu sehingga sangat sedikit pola makan buah dan sayur ini. Nah, kita prihatin karena di ASEAN pun kematian akibat penyakit jantung ini tinggi gitu ya. Nah, ini penyebabnya, kaitannya dengan rokok. Kalau negara itu menerapkan apa? cukai rokok yang tinggi, maka kematiannya menurun karena orang juga akan berpikir ya, buat apa merokok kalau kemudian dia harus membayar biaya pajak yang cukup tinggi gitu nah ini adalah contoh yang baik bahwa negara hadir untuk bisa menjaga ketahanan nasionalnya untuk membuat orang-orang itu tetap sehat ya salah satunya dengan tidak berpihak pada industri rokok gitu ya berpihak pada kesehatan itu sendiri nah ini dimensi yang sifatnya global nah sekarang saya bicara diri saya sendiri karena saya ingin eh, tidak terlalu membuat sejawat pusing ya saya akan bicara tentang diri saya sendiri jadi foto yang sebelah kiri saya berdasi dan berjas itu 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 sebelum Covid ya. Jadi eh, sekitar 4 tahun yang lalu lah. saya beratnya 88 kg waktu itu. Tinggi saya cuma 1.65 tidak terlalu tinggi. Dan dengan posisi dan postur tubuh seperti itu saya mengalami keluhan. Kok rasanya dada tuh suka nyeri ya. Kemudian lutut waduh nyeri juga gitu. Nah, kemudian, alhamdulillah, pencerahannya hanya karena ada fun bike. Waktu itu di Unpad, istri saya memaksa saya untuk ikut. Saya sebenarnya juga males, tetapi karena diajak oleh istri, saya ikut. Ternyata itu menumbuhkan kesenangan yang baru, gitu ya. Dan sejak saat itu, saya seneng melakukan kegiatan olahraga tadi. Kemudian, setelah suka olahraga, berpikir juga, kalau dulu olahraga itu sekaligus makan, gitu. Olahraga itu adalah garansi untuk bisa makan enak. Nah tetapi kemudian ada kesadaran bahwa wah sayang ya kita udah capek-capek olahraga kok nggak diperhatikan apa yang kita makan gitu. Sehingga dua kombinasi itu kita mainkan ya Alhamdulillah ya eh, mungkin dua tahun yang lalu lah. Oh, sorry tahun 2021 sudah mulai ada transformasi yang lebih terlihat sehingga berat badan menjadi sekitar 70 bahkan pernah 71 sekarang di stabil di angka 73. Jadi ada penurunan sekitar 16 atau 15 kg ya dalam waktu kurun waktu tersebut. Dan yang terasa tentu bukan saja perubahan fisik tetapi secara mental juga terasa lebih confident. Dan yang lebih juga penting yang saya rasakan adalah keinginan untuk bisa menularkan virus kebaikan. Bahwa kalau kita merasakan nyaman untuk bisa melakukan perubahan tadi kenapa enggak kita coba di lingkungan kita sehingga tadi ketika kita ada di lingkungan itu bukan pasif, tapi bisa nggak kita bisa menjadi agen perubah. Itu saya pikir menjadi esensi kegiatan kegiatan kita ya dalam komunitas. Sebenarnya komunitas itu kan untuk mendorong kita saling memberikan manfaat di komunitas kita. Nah sehingga corporate wellness program ini sudah banyak kajiannya, banyak sisi positif yang bisa di Hasilkan bukan saja sifatnya individu tadi, saya memberikan contoh individu, tetapi sebenarnya secara umum sangat menguntungkan bagi perusahaan karena para karyawannya semakin meningkat derajat kesehatannya, keburukannya semakin baik, maka otomatis biaya kesehatan akan semakin berkurang. Lalu, karyawan yang suka sakit-sakitan sehingga tidak bekerja semakin kurang, semakin semangat bekerja, semakin produktif. Kemudian produktivitas itu juga kan biasanya terganggu kalau ada stres yang tidak bisa diatasi. Nah, kalau dia mempunyai perilaku hidup yang sehat, stres ini juga bisa di-handle dengan lebih baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah branding, saya pikir perusahaan yang baik tentu akan pro terhadap kesejahteraan dan well-being dari karyawannya. Nah, kalau ini dilakukan secara terencana dan baik, maka perusahaan itu tentu akan dinilai baik oleh karyawannya karena peduli. Dan saya yakin retensi karyawan untuk tetap berada di perusahaan itu akan semakin tinggi, dan itu menjadi aset yang luar biasa karena tentu perusahaan memberikan investasi yang besar untuk peningkatan kompetensi dari karyawan tadi, dan karyawan itu punya loyalitas yang tinggi. Nah, sekarang barangnya apa nih yang dimaksud dengan corporate wellness program itu? Jadi, dikatakan sebagai program korporasi kalau memang terorganisir. Kalau memang perusahaan hadir. Jadi bukan upaya individu per individu dari karyawan itu sendiri tanpa mendapatkan support dari perusahaan. Di mana ultimate goalnya adalah karyawan dan syukur-syukur kalau keluarganya itu bisa mengadopsi dan bisa menjaga perilaku sehat sehingga mereka bisa tercegah dari risiko penyakit ya ataupun juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya Termasuk juga produktivitasnya yang nantinya akan kembali, investasi perusahaan itu kembali dalam bentuk manfaat yang lebih luas. Ya, tadi disampaikan karena produktivitas yang baik tentu akan bermanfaat untuk perusahaan. Nah, sebenarnya dimensi wellness ini banyak sangat luas, ada delapan ya. Jadi, tadi saya hanya membukanya dengan salah satu dari dimensi wellness itu, baru bicara pada physical, bicara pada kebutuhan untuk aktivitas fisik, untuk aspek diet, aspek istirahat yang baik dan nutrisi yang yang baik gitu ya. Sebenarnya ada yang lain gitu. Jadi ada aspek intelektualnya, ada aspek environmentalnya, emosionalnya, finansial juga. Lalu aspek sosial. Di sini tadi kita dengar banyak isu yang terkait dengan social wellness ya di kalangan para CEO nih. Bagaimana sih bisa mendevelop sense of connection, belonging dan support system untuk bisa memang masing-masing bisa semakin mengembangkan dirinya dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah aspek spiritual dan occupational. Ini ada delapan, sebenarnya sangat luas. Tetapi kami mencoba melakukan semacam survei ya kepada tenaga kependidikan kami, ternyata physical wellness ini termasuk dimensi yang paling rendah dibandingkan dengan dimensi yang lain. Yang paling tinggi mungkin khas ya, masyarakat Indonesia yang cukup kuat memegang agamanya masing-masing. Spiritual wellness ini paling tinggi, tetapi physical wellness paling rendah. Yang membuat kami, sebagai pendidik, makin prihatin. Kami coba kontraskan data ya, antara tenaga kependidikan, yaitu para supporting staff kami di luar dosen, dengan para mahasiswa kami ternyata malah mahasiswa punya. Physical wellness yang lebih rendah, terutama di aspek olahraga yang teratur. Nah, jadi ini hal yang sangat memprihatinkan ya bahwa bahkan ini mahasiswa mahasiswa kedokteran lagi gitu. Jadi ini menjadi challenge kami sebagai pendidik bagaimana untuk bisa melakukan program terstruktur dan didukung pada level institusi sehingga para mahasiswa ini punya perilaku yang baik nah sekarang bagaimana caranya nah kita punya tulis apa, referensi yang bagus ya yang ditulis cukup lama sebenarnya di Harvard Business Review pengalaman di berbagai perusahaan di Amerika yang berhasil dalam menerapkan ini ternyata ada enam apa ya tips yang harus bisa diterapkan kalau kita ingin berhasil dalam menerapkan program ini pertama ini peran CEO nih multi level leadership di mana CEO dia punya struktur organisasi top management, middle management, kemudian ada di bawahnya lagi yang dia bisa membentuk wellness champion gitu pada berbagai layer tadi. Sehingga program ini memang program yang menjadi komitmen bersama semua pihak bukan saja keinginan pimpinan saja tetapi didukung oleh seluruhnya. Maka ada yang namanya wellness champion sebagai yang perubah pada setiap layer di organisasinya. Lalu, yang kedua harus ada alignment bahwa ini memang direncanakan, dan ini menjadi prioritas dari organisasi. Jadi, tidak bisa ini hanya sebagai sesuatu program yang sifatnya add-on tambahan, ya, tidak menjadi bagian dari sesuatu yang sifatnya prioritas. Kemudian, yang berikutnya juga skopnya harus komprehensif. Tadi dikatakan, well-being itu dimensinya bukan hanya fisik, sebetulnya, tapi ada. 8 keseluruhan. Maka komprehensif hal yang harus dilakukan tersebut dengan kualitas yang baik tetapi tentunya harus cukup fun. Jadi tidak ada istilah stick di sini. Yang salah carrot ya. Bahwa setiap orang yang terlibat itu mendapatkan manfaat dan suasana yang memang menyenangkan sehingga mereka mau melakukan ini dengan sukarela. Kemudian aksesnya, jadi aksesnya adalah terhadap berbagai fasilitas, berbagai program yang membuat pesertanya itu mudah karena diintegrasi dengan keseharian dia, gitu. Bukan hal yang sifatnya menjadi beban tambahan. Kemudian juga ada hal yang sifatnya mobile, artinya tidak fix. Orang bisa melakukan di mana saja karena apalagi sekarang di era informasi dan komunikasi, maka mudah bagi kita untuk bisa memberikan akses terhadap program ini. Kemudian juga kita tidak bisa bekerja sendiri, partnership tentunya tidak semua sumber daya itu bisa dipenuhi oleh perusahaan. Maka, kita bekerja sama, baik secara internal di dalam perusahaan itu sendiri, karena di perusahaan tentu ada divisi-divisi, antar divisi saling bekerja sama, dan juga dengan pihak eksternal. Tentunya yang memang kompetensinya tidak ada di kita, tetapi mendukung program ini. Contohnya lah, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kondisi psikologis dari karyawan kita kalau dikaitkan dengan eh uh, tadi psychological wellness tentu kita perlu ya bantuan dari orang yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan evaluasi dari sisi psikologi karyawan kita sehingga kemudian bisa diantisipasi. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi. Jadi harus ada promosi terus-menerus dengan cara yang baik dengan menggunakan berbagai channel apalagi kita sekarang di era informasi komunikasi sehingga Program ini memang sangat dirasakan keberadaannya baik dari sisi aktivitasnya maupun kegiatan promosi dari program ini gitu ya. Nah, itu adalah di aspek teori, bukan teori ya. Suatu rangkuman keberhasilan yang ada di Amerika. Nah, saya akan bicara lalu apa yang pernah dan sudah dilakukan di Unpad gitu ya. Nah, kami juga melakukan kegiatan ini yang kami namakan sebagai Unpad Wellness ini adalah program institusi untuk mendorong gaya hidup sehat di tempat kerja. Dengan tujuan kami ingin menurunkan risiko angka kesakitan, kemudian meningkatkan produktivitas, sebagaimana tadi yang menjadi motivasi dari kegiatan corporate wellness program ini. Ini manfaat bagi institusi. Ini adalah hal yang kami yakinkan kepada Bu Rektor, apa gunanya untuk UNPAD melakukan program ini, gitu ya. Dan, ini adalah tahapan yang kami lakukan. Jadi kita membentuk tim dulu, dan tim ini adalah multidisiplin karena dimensi wellness itu kan ada delapan. Jadi bukan hanya dari bidang kesehatan kedokteran ya, bukan hanya uh, dari psikiatri, bukan hanya dari penyakit dalam, bukan hanya dari ilmu fisiologi, saya dari fisiologi olahraga gitu ya, bukan dari ahli gizi saja, tapi juga melibatkan teman-teman dari psikologi, teman-teman dari sosiologi teman-teman dari lingkungan karena ada aspek environmental wellness. Jadi tim ini tim besar. Kemudian tim besar ini bersama-sama dengan pimpinan melakukan kegiatan launching pertama kali ya dengan mengadakan kegiatan seminar kesehatan. Kemudian dilakukan awareness dengan melakukan assessment. Ada berbagai tools yang digunakan untuk mengetahui pada level mana sebenarnya tingkat dari well-being ataupun wellness pihak-pihak yang menjadi peserta dari program ini. Kemudian ada pendampingan baik sifatnya individu maupun kelompok. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan bersama-sama, ada proses monitoring dan akhirnya outcome. Nah ini adalah beberapa hal yang pernah kami lakukan, jadi ini adalah situasi ketika kami melakukan program ini masih dalam keadaan pandemi covid ya. Kita lakukan kegiatan webinar di mana Bu Rektor juga hadir, Direktur SDM juga hadir, dan salah satu guru besar kami, Prof. Purba, memang pakar di bidang exercise fisiologi senior saya gitu ya. Nah ini ada berbagai pembicara, ada ahli gizinya, ada ahli exercise-nya, ada psikolognya gitu semuanya berbicara tentang ini. Lalu dilakukan asesmen awal termasuk Bu Rektor sendiri mengikutinya. Salah satu tes yang dilakukan adalah tes berjalan 6 menit ya untuk mengetahui tingkat kebugaran lalu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan psikologi dan sebagainya ya untuk untuk bisa mengetahui sejauh mana. Nah, ternyata dari asesmen awal ini kita menemukan angka-angka yang cukup cukup apa ya? membuat kita juga prihatin bahwa di kalangan kampus pun tidak terlepas dari berbagai masalah kesehatan ini yang menjadi risiko. Baik itu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol gitu ya. Nah, yang lebih jeleknya apa? Kebugarannya gitu di bawah standar gitu ya. Kalau yang lain-lain angkanya masih menyerupai angka nasional. Kemudian yang juga kita perhatikan nih kolesterol ya, biasa eh, apa kondisi orang mapan nih hati-hati nih para CEO ya. Kalau kurang aware terhadap pola hidup yang sehat nih ada risiko sampai kepada sindroma metabolik yang menjadi jalan masuk berbagai penyakit ya nah kita lakukan e, terus peningkatan pengetahuan kesadaran dengan melaksanakan seminar setiap dua minggu jadi programnya ini sendiri berjalan dua sampai e, tiga bulan ya ini seminar dua mingguan berbagai topik kita lakukan sesuai dengan dimensi wellness yang kita punyai kemudian kita juga melakukan gathering ya in sports and nutrition bagaimana melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan. Kemudian bagaimana kita mengatur makanan yang tidak menyusahkan dietnya masih cukup nyaman-nyaman saja bagi peserta. Lalu ada kegiatan counseling group di mana setiap grup ada yang menjadi mentornya, jadi siap untuk memberikan apa ya, advice gitu ya, atau memberikan konsultasi layanan bila diperlukan. Lalu ada grup PA yang diikuti oleh setiap anggota di mana di di dalam kelompok itu ya masing-masing bisa saling berinteraksi ya. Bisa saling memotivasi sebagai circle yang positif bukan toksik ya. Nah, kemudian kita lakukan monitoring. Kita menggunakan aplikasi Strava, kita lihat bagaimana aktivitas fisik yang dilakukan. Jadi setiap peserta kita harapkan mencatat aktivitas fisik yang dilakukan, kita bisa saling membandingkan berapa kalori yang berhasil dibakar, berapa Lama jarak yang di apa waktu yang dilakukan untuk melakukan aktivitas tadi, lalu berapa kali exercise itu dilakukan gitu ya? Nah, ini monitoring yang kita lakukan dengan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi yang dibuat oleh Unpad sendiri yang disebut dengan Fit Unpad. Nah, kemudian setelah berjalan 2-3 bulan, kita lakukan assessment akhir untuk melihat dampak dari apa yang kita lakukan ini. Nah yang cukup mengembirakan dua batch yang kita lakukan rata penurunan lingkar perutnya lumayan 2,83, 2,97 jadi cukup cukup comparable bahkan pada peserta yang sangat bersemangat turun bisa sampai belasan sentimeter dalam waktu 2 sampai 3 bulan artinya berkurang secara signifikan ininya central obesity-nya ya atau jaringan lemak yang ada di sekitar perutnya gitu ya. Lalu fitnessnya semakin meningkat, kemampuan untuk bisa jarak apa berjalan dengan lebih cepat semakin tinggi ya. Demikian pula proporsi kebugarannya menjadi meningkat yang dalam kategori baik yang tadinya lebih rendah sekarang menjadi lebih baik. Gula darahnya juga baik, trigliseridnya juga baik, HDL kolesterol baik. Nah paling ini kolesterol total masih bahkan menjadi uh, masih tidak banyak perubahan untuk LDL maupun kolesterol. Nah intinya kalau kita lihat dari hal tersebut maka corporate wellness program ini jelas sangat bermanfaat untuk perusahaan dan karyawan. Jadi secara apa ya kualitatif lah kami berdiskusi berdialog dengan para peserta mereka sangat merasakan manfaat karena dengan berperilaku hidup yang lebih sehat mereka pun merasa lebih sehat gitu dan dengan dengan perasaan kesehatan yang lebih baik atau well-being yang lebih baik tentu memberikan pengaruh juga terhadap produktivitas, dan suasana kerja yang lebih baik. Nah tetapi karena target intervensi ini adalah perubahan perilaku, tadi pun dikatakan bahwa perilaku itu seolah-olah sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Perilaku itu sesuatu yang sulit untuk bisa dirubah. Maka pasti ini adalah perjuangan terus-menerus. Komitmen semua pihak secara berkelanjutan. Jadi kami pun melihat kalau kita tidak terus melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan setelah tiga bulan pasca dari wellness itu mungkin tiga bulan kemudian akan kembali ke kebiasaan yang lama nah itu yang menjadi tantangan pada program ini itu barangkali bagian pertama nah saya sekarang ingin ambil kesempatan juga untuk uh, memperkenalkanlah program yang yang dimiliki oleh kami ya di sekolah pasar sarjana, tetapi juga ini berlaku untuk program pasar sarjana unpas secara keseluruhan. Khusus untuk program studi yang ada di kami di sekolah pasar sarjana ini ada beberapa program studi yang mungkin saya ingin menarik perhatian dari teman-teman Acmi ya karena diantaranya misalnya magister ilmu keberlanjutan itu hal yang satu-satunya ada di Indonesia itu ada di Unpad ya kami mencoba menawarkan kepada teman-teman semuanya. Kemudian di inovasi regional itu ada peminatan tentang data science. Lalu kemudian ada juga tentang ilmu lingkungan. Saya pikir bisnis yang berkelanjutan, bisnis yang memperhatikan aspek lingkungan itu juga penting. Jadi saya menawarkan untuk anggota ASMI yang berminat terhadap hal tersebut atau anggota ASMI yang mungkin bidang usahanya di aspek kepariwisataan. Kami juga punya magister pariwisata berkelanjutan. Atau kalau ada yang bergerak di bioteknologi, kita juga ada yang bergerak di bioteknologi. Tentunya di UNPAD banyak sekali program studi S2. Saya mewakili budayakan FTIP ya. Di FTIP sendiri ada teknologi industri pertanian, ada teknologi pangan, agroindustri ya. Pokoknya silahkan bergabung dan tambahan informasi yang penting. Mungkin kita kenalnya program pasar sarjana itu reguler kayak dulu ya. Jadi dokter yang kemudian ada kuliahnya dulu baru melakukan penelitian. Nah di UNPAD sudah sejak tahun 2016, doktornya itu disebut sebagai by-research atau mengarus utamakan riset, sehingga course-nya relatif sedikit dan itu bisa menguntungkan karena ada percepatan proses pembelajaran dan juga luarannya. Untuk magister masih seperti biasa ya, disebutnya program reguler, tapi sejak tahun lalu kita punya program yang namanya magister berbasis project. Mungkin ini cocok untuk teman-teman CEO ya untuk data science bisnis analitik, ilmu keberlanjutan dan solusinya. Kemudian juga kami punya magister manajemen untuk peminatan manajemen strategik. Kemudian juga untuk ekonomi terapan, peminatannya ekonomi digital ya, di era sekarang kan penuh dengan digitalisasi. Nah, ini pengajarannya menarik adalah akademisi dan praktisi. Nah, contoh kita malam ini ini adalah gabungan antara akademisi dan praktisi inilah yang berlaku pada program magister berbasis project di mana metodenya nanti akan banyak cerita, banyak case real yang kemudian kita diskusikan. Sehingga ada pembelajaran yang sifatnya teoritis tapi juga banyak yang sifatnya praktis. Dan tugas akhirnya bukan lagi tesis ya, melalui penelitian tapi capstone project. Dan luarnya adalah bisa laporan dari apa yang sudah dilakukan sebagai project perubahan tadi ya. Dan itu bisa dilakukan di institusi masing-masing. Bagi anggota Asmi cukup di perusahaannya masing-masing. Nah, yang berikutnya juga ada yang namanya program pengakuan pembelajaran lampau, rekognisi prior knowledge, prior learning ya. Ini contohnya di kami ada di pariwisata berkelanjutan. Jadi, pengalaman kerja itu bisa diakui sebagai SKS pembelajaran sehingga yang tadinya harus diikuti sebagai perkuliahan itu sudah tidak usah lagi karena sudah diakui kompetensinya dicapai dengan pengalaman kerja yang sudah di lampaui selama sekian tahun ya apalagi sebagai CEO gitu. Nah, ini sarana prasarana yang ingin kami perlihatkan bahwa untuk mendukung pencapaian kompetensi tadi tentunya diperlukan sarana yang memang memadai. Jadi untuk kegiatan bioteknologi tadi ini beberapa fasilitas yang kami miliki. Kemudian untuk suasana belajar yang menyenangkan, Pak Ketua ya Kang Doni sudah berkunjung ke kampus kami jadi kita membuat suasana kampus yang memang nyaman untuk bisa kita bertemu, berdiskusi dan belajar bersama gitu ya. Dengan adanya co-working space, learning resource dan oasis center, kemudian function room yang bisa digunakan untuk ruangan diskusi dan hybrid class, executive lounge untuk berkumpul, makan siang ataupun santai-santai, kemudian fasilitas untuk hybrid learning dan termasuk mini studio dan podcast yang dilakukan yang digunakan pada kegiatan kita malam ini gitu ya dan juga tentunya ada kafe dan fasilitas olahraga ya bagi yang suka basket. Nah, itu saja barangkali catat tanggalnya ya. Ini masih ada kesempatan ketiga untuk semester genap yang akan datang sampai dengan 5 Februari. Tapi ini terbatas untuk by project dan reguler. Sementara untuk yang apa tadi satu lagi yang RPL sudah ditutup kemarin. Tapi masih ada peluang untuk semester yang akan datang silakan dilihat di laman smup seleksi masuk unpad ya smup.unpad.ac.id mungkin itu saja eh, paparan sekaligus eh, promosi sedikit dari unpad karena tak kenal maka tak sayang apalagi kalau sudah kenal makin sayang terima kasih ya kang doni terima kasih teman-teman azmi terima kasih bu moderator kita bisa diskusi ya eh, sesudah ini. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dekan. Ya uh, saya lihat. Oke, mohon maaf suaranya kurang terdengar. Baik. Uh, untuk selanjutnya, oke, okay, sudah habis pertanyaan. Yang rise hand juga sudah tidak ada. Barangkali sebelum ditutup, saya juga ingin menyampaikan testimoni, begitu ya, terkait dengan program wellness ini. Jadi, uh, kami sebagai dosen, bagian dari program wellness itu sangat merasakan uh, manfaat dari program wellness. Jadi, di dalam program wellness itu tidak hanya fisik ya uh, olahraga dan sebagainya kemudian ada asesmen tapi juga dari sisi mental dan uh, asupan ya. jadi mental kita juga di, di di treatment kemudian untuk makanan kita juga uh, apa diberi pengarahan pengarahan dan lain sebagainya jadi secara menyeluruh semuanya oke barangkali sebelum kami tutup kita masih punya waktu lima menit. Ada, oh baik, enggak dipersilahkan Kang Doni untuk menyampaikan satu dua kata-kata. Dipersilahkan, masih ada. Ya, ter Oke, enggak. Ya. Terima kasih, mudahkan uh, Profesor Setiawan. Terima kasih. Hari ini spesial banget buat saya. Uh, ini adalah pertama kali asosiasi kami, asosiasi CEO Mastermind Indonesia, itu bisa bekerjasama dengan sebuah uh, kampus, universitas yang sangat luar biasa menurut saya. Karena dari kampus ini banyak sekali orang-orang lulusannya yang suksesnya itu luar biasa lah. Di anggota kami pun ada beberapa orang ternyata yang lulusan keempat dan kita bisa belajar banyak dari Teman-teman dari lulusan UNPAD So, saya ingin ucapkan terima kasih banyak Ke Budekan dan Prof. Setiawan Sudah memberikan kesempatan Untuk kami bisa kerjasama Dan di ACMI Ini saya ingin jelaskan sedikit Values kita itu ada empat Yang saya kira cocok sekali dengan UNPAD Yaitu kita ingin jadikan ACMI ini Sebuah tempat atau wadah di mana pengusaha-pengusaha yang unggul, pengusaha-pengusaha yang tangguh, itu berkumpul. Berkumpul untuk apa? Ada empat yang uh, kita jadikan value proposition kita. Kita ingin belajar bareng. Salah satunya dengan mengadakan uh, e-talk, kalau kita sebut ya, acmi talk, dan hari ini kita bisa bangga sekali bisa kerjasama dengan Unpad. Dan apa sih tujuannya dari pembelajaran ini? Pembelajaran ini adalah memperluas wawasan, memberikan insight-insight baru kepada teman-teman. Tadi Prof Setiawan sudah sharing, Kemal sudah sharing. Mungkin ada satu dua kalimat yang bisa kita ingat yang bisa jadi inspirasi buat bisnis kita. Dan itu buat saya harganya lebih mahal daripada apapun. Yang kedua, sesudah kita belajar, kita ingin memperluas koneksi, memperluas lagi jaringan kita ingin mempunyai network yang bermutu, tetapi network itu kalau dari sisi bahasa Inggrisnya, net itu adalah jaringan, worknya itu harus ada kerjanya. Jadi kita ingin membuat jaringan yang kita punya itu bekerja. Salah satunya adalah dengan kerjasama-kerjasama dengan kita ketemu, kumpul, akan ada akan ada sinergi, kolaborasi yang menyebabkan jaringan itu bisa bekerja. Yang ketiga, value proposition kita di Asmi adalah sesudah kita punya ilmunya, sesudah kita punya jaringannya, kita ingin berkembang, bertumbuh sama-sama. Banyak sekali proyek-proyek kolaborasi yang kita sudah jalankan. Jadi uh, saya ingin semua member di Asmi sekarang kita juga sudah kerjasama dengan UNPAD, terima kasih banyak. Itu bisa bertumbuh berkembang bareng-bareng. Kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling menguatkan, dan kita bisa saling menguntungkan bareng-bareng. Yang terakhir adalah kita ingin membuat suatu ekosistem sebenarnya. Sehingga yang terjadi adalah hubungan yang sudah kita bangun ini bisa saling terkoneksi dan mendapatkan manfaat yang lebih. Itu sebenarnya dari Ajmi, tujuan kita, visi kita, uh, Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, dengan uh, Ajmi Talk, dengan UNPAD, Ajmi and UNPAD Talk sekarang jadinya ya, kita bisa uh, rutinkan, prof, budekan, jadi supaya bisa mendapatkan manfaat lebih banyak lagi. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih uh, buat UNPAD karena sambutannya luar biasa. Saya keliling lagi kemarin, teman-teman semua, keliling ke UNPAD dan Uh, saya terkesima nomor satu saya ke sana itu jam 12 siang suasananya itu kayak Wah kalau belajar di situ sih adem ya kayaknya ya semua materinya bisa masuk kayaknya tuh. karena saya biasa kuliah dulu di Jakarta begitu keluar asap kalau di sini beli keluar suara burung ya adem gitu itu kayaknya mantap sekali ya terus uh, lingkungannya juga asri ya lalu uh, saya masuk ke ruang-ruang kelasnya dan yang saya heran adalah saya kuliah di Jakarta tak, tak dapatnya ini tembok ketemu tembok dengan uh, baku-baku yang biasa aja tapi saya masuk ke ruang-ruang kelasnya itu ada temanya ternyata ya dan keren-keren keren banget ya pokoknya saya salut sekali kampusnya juga keren banget uh, megah luar biasa di sebuah pengalaman yang nggak saya lupakan, Prof. Thank you so much sudah diajak keliling dan tour guide-nya Profesor sendiri. <laughs> ya, jadi thank you so much. Teman-teman, uh, ini yang saya ingin ajak ya. Kita sudah dibuahkan pintu dengan UNPAD untuk kerjasama. Ada program S2, S3, S1 pun bisa. Jadi tolong kalau misalkan kita punya teman, kerabat, aku, atau bahkan kita sendiri yang ingin melanjutkan Uh, studi kita, atau bahkan ada keluarga kita yang mau masuk ke S1-nya UNPAD, uh, saya rasa kita akan mendapatkan bantuan yang luar biasa karena kita sudah kerja sama dengan UNPAD. Feel free untuk join uh, program S1, S2, atau S3-nya di UNPAD. Tadi Om Ayat juga ada pertanyaan mengenai beasiswa, sudah dijawab dengan baik sekali. Ada programnya ternyata, dan saya rasa pendidikan yang berkelanjutan itu penting sekali, teman-teman. Jadi ya, jika ada pertanyaan atau jika ada yang minat untuk masuk di program pasca Sarjana, atau mungkin S1-nya, itu silahkan hubungi saya langsung, nggak apa-apa. Nanti saya akan kontak, koneksikan dengan uh, UNPAD-nya langsung. Begitu ya, teman-teman. Jangan ragu untuk yang mau join uh, di UNPAD. Siap, Tum. Siap. Siap. Mas Eto, silahkan. Nah, itu ada Mas Aris juga anak saya yang mau masuk ke empat, Budekan. Ini sudah ada beberapa nih mungkin ya. Itu aja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Uh, salam dari kita adalah beli barang teman. Thank you so much. Siap, Tom. Tidak ada, oke. Okay. Baik, karena waktunya juga sudah habis, uh, saya sampaikan terima kasih kepada uh, terutama Kang Kemal, Kang Doni, Prof. Tiawan, dan juga Bapak-Ibu yang sudah hadir sampai akhir ini. Keren sekali, masih cukup banyak yang hadir sampai ya. akhir. Pas jam 9, kita mulai tadi juga jam 7 pas. Jadi hari ini banyak sekali ilmu pengalaman dari Kang Kemal dan juga Informasi-informasi dari uh, Prof. Setiawan, dan seperti disampaikan Kang Doni tadi, mudah-mudahan ini tidak menjadi uh, asmi Unpatok yang terakhir. Tapi ini justru yang pertama. Mudah-mudahan nanti dari asmi ada banyak juga yang uh, bisa memberikan insight-insight, dan juga nanti kita berkolaborasi dengan Unpat. Terima kasih, dan sebelumnya, sebelum saya tutup. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila selama dua jam ini banyak kata-kata maupun hal-hal lain yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.